aku ya, ini yang aku pakai. Nanti kita akan coba lipstick yang terbaru. Ini warnanya kayaknya hampir sama. Terus nanti aku kasih tunjuk gimana cara pemakaiannya ya. Assalamualaikum, selamat malam ya. Ini aku mau review, aku dikasih lipstick sama majikan aku, Kiss Me Firm namanya. Terus dia itu made in Japan. Aku belum tahu sih gimana seperti apa dalamnya. Kita buka ya. Oke, kita buka ya. Ini ada nomornya, number 3. Susah banget, kayaknya semacam lip mitt ya. Lip mitt. Oh, kok ada kuasnya? Ada kuasnya ya. Jadi aku penasaran ini buat apa, tapi di sini di bawah ada tanda panah. Nah, kelihatan kan? Enggak. Tanda panahnya yang ini ya, ini bisa diputer. Tapi buat apa ya, kok saya penasaran. Oke, ini lipstick yang unik. Aku mau cari tahu gimana saya pakainya. Oke. Assalamualaikum. Ini sangat pro ya. Ini simple, jadi kayak body cream, tapi ini yang simple dah, kayak gitu. Taruh di sini dikit aja ya. Nah, ini udah aku pakai. Aku bukan orang yang ribet, aku cuma pakai simple makeup. Nggak ada yang namanya eyeshadow, blushing, blush on, gitu. Ya, cuma simple ya. Isinya simple ya. Aku cuma pakai kayak ini Revlon powder ya. Sama hampir habis, harus beli lagi. Oke, udah rata ya pemakaian jilbab. Itu lama cepet kiranya. Oke, simpel sih. Oke, udah lagi sama pemakaian jilbab ya. Pakai jilbabnya simpel, gak ribet. Ini ada dua lipstick, tapi sama warnanya. Ini Revlon, ini yang Kiss Femme. Ini yang terbaru. Jadi aku mau nyoba, ya kan? Kemarin udah buka-buka, nggak tahu gimana caranya, tapi sekarang aku udah tahu gimana caranya. Warnanya kalem, aku suka. Oke, nah ini kemarin udah aku coba. Oke. Kita putar ke kanan. Oke, dah keluar. Ini kayak pensil kuas ya. Nih. Enak pengaturannya, jadi nggak terlalu gimana ya, di bibir tuh nggak kering, tetap basah, terus kayaknya aman gitu loh, aku suka. Terus warnanya itu pun juga hampir sama dengan yang aku punya. Nah, kelihatan nggak?
Jadi aku punya dua sekarang. Oke, bye bye. Assalamualaikum. Selamat mencoba. Kalau kalian mau, ada yang jumpa kids frame ya. Nih. Oke, sebelum aku tadi pakai make up, aku apply ini dulu, aloe vera. Yang air ya. Terus aku pakai produk oleh juga. Yang ini khusus oleh siang. Jadi simple. Langsung aku play sama ini ya, Color Pro Water. Jadi simple, jadi nggak ribet. Aku nggak pakai yang namanya eyeshadow blush on, simple nggak ribet. Jadi gini, nggak terlalu banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment. Bye bye.